Halo sahabat Om Yogi, kali ini kita akan berkendara sejauh 27,5 km atau 50 menit dari rumah menuju Warung Pedas Tangkilsari di Jalan Raya Tangkilsari nomor 37, Dusun Kertowinangun, Desa Jatisari, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Warung Pedas Tangkilsari ini memiliki halaman parkir yang sangat luas, musola, ruang makan di dalam ruangan, ruang makan di luar ruangan dan toilet. Di Warung Pedas Tangkilsari ini ada pilihan dua ruangan yang besar. Ruangan pertama, digunakan untuk mengantri, memilih, mengambil dan membayar makanan serta minuman. Di ruangan ini tersedia meja dan kursi di dalam ataupun di luar ruangan. Kemudian ruangan kedua, ruangan ini berada di sebelah kanan ruangan pertama. Ruangan ini sepenuhnya di luar ruangan dan memiliki konsep joglo lesehan yang dikelilingi kolam ikan. Setelah Anda mengetahui perbedaan kedua ruangan tersebut, kita kembali lagi ke ruangan pertama untuk memilih menu makanan. Silakan antri dengan tertib, ambil baki, pilih minuman, pilih nasi putih atau nasi jagung dan pilih menu yang diinginkan. Walaupun Warung Pedas Tangkilsari ini identik dengan masakan pedas, namun ada beberapa pilihan menu lauk yang sengaja dimasak tidak pedas. Jadi, jika Anda penggemar masakan non-pedas seperti saya, Anda masih dapat menikmati masakan di sini. Inilah pilihan masakannya. Berbagai olahan masakan ikan, ayam, cumi, udang, jamur, terong sambal, kerang, urap-urap, rempeyek udang, mendol, dadar jagung dan masih banyak lagi. Dijamin bingung memilih karena semuanya saya sukai dan rasanya mantap. Semua masakan di sini rasanya enak, porsinya besar, potongan lauknya gede-gede dan yang penting adalah, harganya sangat terjangkau. Mantap bukan? Inilah penampakan pesanan masakan dari kami berempat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Mohon support dengan klik like, subscribe dan share supaya saya bisa lebih bersemangat dalam memberikan informasi seputar traveling dan kulineri untuk Anda semua. Sampai jumpa.